Halo, apa kabar sahabat Semdik? Ya, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang penggunaan aplikasi pengolah slide presentasi. Nah, kalau di pertemuan kemarin kalian diperlihatkan tentang fitur-fitur mengenai slide presentasi. Nah, untuk di pertemuan kali ini ya, kalian akan menggunakan untuk membuat sebuah presentasi. Nah, di sini bagaimana slide presentasi yang efektif ya? Yang pertama adalah kalian pilih perangkat yang kalian gunakan untuk membuat slide presentasi. Yang kedua adalah tentukan judul ya yang kalian ingin jadikan presentasi. Nomor tiga, setiap slide ya itu usahakan ya, jangan menggunakan penjelasan yang terlalu panjang atau teks yang panjang. Nah, usahakan isi dengan hal atau poin penting yang berkaitan dengan judul presentasi. Yang keempat adalah slide berisi petunjuk untuk mengarahkan ke slide selanjutnya agar mempermudah kalian saat melakukan presentasi. Yang kelima adalah gunakan warna dan huruf yang tebal. Nah, fungsinya adalah sebagai penekanan bahwa huruf dan warna itu adalah poin penting yang kalian ingin presentasikan. Yang keenam adalah gunakan media. Nah, di sini media bisa berupa gambar ya. Nah, biasanya gambar ini ada animasi bergerak, formatnya GIF atau gambar biasa atau foto. Terus ada bisa kalian tambahkan media video, tambah tabel, tambah diagram jika ya media ini memang perlu digunakan di presentasi kalian. Nah, untuk yang terakhir adalah gunakan desain dan efek yang menarik. Akan tetapi jangan terlalu banyak efek yang berlebihan ya, secukupnya sesuai kebutuhan. Intinya yang penting poin yang ingin kalian sampaikan di presentasi itu tersampaikan. Nah, selanjutnya adalah apa saja sih isi slide presentasi yang efektif? Nah, isi slide. Nah, ketika kalian ingin presentasi ya, itu yang pertama adalah ada halaman depan. Halaman depan itu biasanya adalah kalian memperkenalkan diri kalian dan memperkenalkan judul yang ingin kalian presentasikan ya. Nah, untuk yang nomor dua adalah slide halaman isi. Di sini berisikan penjelasan mengenai judul ya yang kalian presentasikan. Isinya bisa pengertian dari judul tersebut, tujuannya, fungsi, jenis-jenis, kelebihan, kekurangan, bahkan cara pembuatan atau cara kerja dari judul yang kalian pilih untuk dijadikan presentasi. Nah, untuk yang slide ketiga ya, atau poin slide ketiga adalah berisikan kesimpulan, saran, dan ucapan terima kasih bahwa kalian sudah menyelesaikan presentasi sesuai judul yang kalian pilih. Nah, di sini ada langkah-langkah pembuatan slide presentasi. Untuk yang pertama adalah kalian harus membuat sebuah halaman judul. Nah, ini contoh simpelnya ya. Tentunya ketika kalian menggunakan aplikasi pengolah slide presentasi, kalian bisa mengotak-ngatik sendiri sesuai imajinasi kalian desainnya ya. Ini contohnya seperti ini untuk halaman judul. Ambil judulnya buku digital, terus namanya Afi. Nah, nomor dua adalah kalian menggunakan peta minda. Nah, dulu kalian di pertemuan sebelumnya sudah belajar peta minda. Nah, di sini ya kalian bisa menggunakannya untuk menjabarkan judul yang ingin kalian presentasikan. Nah, misal ini kalian pilih judul buku digital, kalian ingin bahas tentang apa? Pengertian, fungsi, jenis-jenis, dan tentunya dari penjabaran ini kalian juga memberikan sebuah kesimpulan. Nah, berarti kalau terlihat seperti ini ya, menggunakan peta minda itu lebih terkonsep. Nah, untuk yang ketiga berarti ada pembuatan halaman isi presentasi. Nah, untuk di sini untuk halaman isi, nah, misal ada pengertian buku digital. Nah, silahkan untuk isinya ini, nah, kalian bisa mencari informasinya atau
datanya melalui internet. Silahkan kalian bisa browsing ya, ketika kalian ingin memberikan isi sesuai judulnya. Kalau ini judulnya buku digital, berarti ya browsing ke di sebuah situs yang kaitannya dengan buku digital. Nah, selanjutnya untuk yang keempat adalah pembuatan halaman penutup ya. Sebelumnya ya, halaman penutup itu berisi kesimpulan, saran, dan di sini adalah contoh dari halaman penutup, yaitu ucapan terima kasih ya. Nah, di sini juga tambah gambar seperti ini. Yang kelima adalah pemberian media pembantu untuk presentasi. Nah, misal di sini buku digital, ternyata kalian bisa sisipkan ya, pilih audio ya. Nah, tanpa kalian sudah ini apa melakukan rekaman, sehingga ketika nanti slide presentasinya diputar secara otomatis, nah nanti di slide ini ada suaranya. Nah, terus untuk di sini disisipkan sebuah gambar. Kalau di HP kalian tinggal klik sisipkan, terus pilih gambar, apa masukkan gambar ke slide yang kalian ingin beri gambar seperti ini. Nah, selain audio dan gambar, kalian bisa menambahkan tabel grafik, bisa video ya, seperti itu. Nah, kita langsung saja untuk pemberian media ya di slide presentasi. Nah, misalnya yaitu dengan klik ini slide ya. Nah, klik slide, kita pilih ya, judul ya. Di sini judul. Kemudian klik ya. Misal kita buat judul tadi buku digital. Ini untuk hapus ini, kita klik tahan, hapus. Nah, pertama kita coba untuk menyisipkan background seperti ini. Nah, untuk background silahkan kalian bisa download dulu di Chrome ya, seperti ini ya. Untuk background kalian bisa gunakan kata kunci PPG presentasi keren. Nah, kalian bisa klik gambar terus pilih ya. Nah, kalau kalian ingin pilih gambar, misal ini gambarnya ya, tinggal kalian klik tahan di sini, klik tahan pada gambar, terus di download. Nah, seperti itu, di download. Kalau sudah di download, kembali lagi ke tempat kerja. Untuk menambahkan gambar ya, klik sisipkan, terus pilih gambar. Nah, kalau sudah sampai di sini, tinggal pilih background yang sudah di download, terus di oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya, silahkan diperbesar ukuran gambarnya dengan tahan, klik tahan titik-titik tersebut untuk memperlebar gambarnya ya. Kemudian nah, agar di ini gambar yang kita tambahkan jadi background, kalian klik menu ya, klik menu ini, terus pilih ya gambar, pilih yang namanya nih bawah. Nah, bawah maksudnya biar dia posisi gambar tersebut berada di paling belakang atau bawah slide tersebut. Nah, misal ingin tambah gambar yang bergerak, kalian bisa cari di Google, kata kuncinya adalah animasi GIF. Nah, misal ini ya, kita klik tahan, terus di download gambar. Nah, ini adalah animasi bergerak namanya GIF ya. Terus kita kembali ke presentasi. Nah, kita coba tambahkan gambarnya. Ke sisipkan, klik gambar. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita klik
GIF yang gambar bergerak yang sudah kita download atau GIF, klik OK. Nah, misal ini, nah kita taruh sebelah sini misal ya. Nah, untuk mengeceknya apakah memang animasinya bisa bergerak, tinggal kalian di klik menu, terus cari menu putar. Nah, terus kalian klik saja yang namanya halaman saat ini. Selain itu, kalian juga bisa menambahkan keenam adalah pemberian desain dan efek yang baik sesuai dengan yang dipresentasikan. Nah, di sini untuk pemberian desain ya, kalian bisa menggunakan ini menu desain ya. Terus untuk efek kalian bisa menggunakan yang namanya transisi. Ya, transisi berarti digunakan untuk efek perpindahan ya dari slide satu ke slide yang lain, itu efek. Ya, terus untuk desain itu adalah seperti ini di background ini ya, itu bisa kalian ganti melalui desain. Ya, misalnya ini backgroundnya bisa download di internet ya, kalian bisa memilih background sesuai desain yang kalian inginkan. Nah, terus untuk yang ketujuh adalah kalian melakukan pengujian. Nah, itu dengan cara menampilkan slide presentasi yang sudah dibuat. Caranya kalau kalian menggunakan WPS Office lembar kerja presentasi ya seperti ini. Nah, misal ini sudah jadi, silahkan kalian ke menu putar. Nah, di menu putar ada pilihan hanya mutar slide satu aja. Nah, atau kalian bisa muter otomatis, berarti seluruh slide yang ingin kalian jadikan presentasi ya. Nah, kalian bisa putar otomatis. Kalau ternyata ketika kalian sudah cek ternyata slide presentasi kalian sudah oke, silahkan kalian bisa menyimpan. Caranya seperti ini. Nah, bisa klik berkas ya, seperti biasa klik berkas, simpan sebagai, nanti muncul pilihan telepon, terus masuk ke folder dokumen. Setelah masuk ke folder dokumen, silahkan kalian beri nama ya, ketentuannya bisa ya, ada tugas slide 01 Alvin 10 TPM 1. Jangan lupa untuk slide presentasi itu menggunakan format dokumen .pptx atau .ppt. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai langkah-langkah yang kalian harus lakukan ketika membuat sebuah slide presentasi ya. Nah, di sini ada tugas mengenai slide presentasi, yaitu tugas kalian adalah membuat slide presentasi yang baik dengan desain dan efek-efek menarik menggunakan aplikasi WPS Office ya, jika kalian menggunakan smartphone. Jika kalian memiliki laptop ya, silahkan kalian bisa menggunakan aplikasi Microsoft Office PowerPoint. Nah, untuk pembagian judulnya ya, bisa dicek di sini. Nah, bagi yang merasa absen 1 sampai 8 silahkan menggunakan judul buku digital atau e-book. Nah, untuk yang kedua, untuk absen 9 sampai 16 nah, silahkan menggunakan judul kewargaan digital dan penelusur informasi untuk judul slide presentasinya. Absen 17 sampai 24 menggunakan judul komunikasi dalam jaringan. Absen 25 sampai 32 menggunakan judul kelas maya. Untuk absen 33 sampai 40 menggunakan judul produksi video. Nah, di sini ada catatan, silahkan untuk materi ya, sesuai materi yang kalian dapatkan, kalian bisa browsing untuk isinya melalui situs yang ada di internet ya, ibarat situs yang berkaitan dengan judul yang kalian dapat. Nah, ketika tugas kalian sudah selesai atau jadi, silahkan
disimpan dengan nama tugas led, nah absen nama kelas ya, dengan pilih format .ppt atau pptx. Jika sudah disimpan ya, silahkan kalian bisa mengumpulkan tugas di link pengumpulan tugas yang sudah disediakan. Nah, itu tadi penjelasan materi di pertemuan kali ini ya. Untuk slide presentasi yang sudah kalian miliki, silahkan disimpan, jangan sampai hilang karena itu akan digunakan di pertemuan yang akan datang ya. Semoga materi pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kalian. Thanks for following.